pertama yang kami sepakati itu adalah kunjungan kerja ke OPD-OPD, mitra kerja daripada Komisi B. Ada 8 OPD menyangkut masalah ekonomi dan keuangan. Dari sisa waktu yang ada itu, kami akan mulai kegiatan hari Rabu, yaitu akan RDP dengan Disperindak terkait mengenai persoalan minyak tanah Pangkalan. Kami harus duduk diskusi dengan mereka bagaimana untuk mencari solusi, karena ini juga menyangkut masalah kehidupan banyak orang, terutama yang masyarakat ekonomi lemah. Nah, ini sudah 7 bulan berlarut-larut, dan terus terang ya, saya sebagai ketua Komisi B sangat prihatin dengan kondisi yang mereka alami. Mereka banyak berkorban di situ, mereka juga menggantungkan nasib, tetapi sampai sekarang tidak ada solusi. Ya, mudah-mudahan dengan pertemuan besok ada, kita cari penyelesaiannya, karena ini juga menyangkut tanggung jawab kita di Komisi B.